Assalamualaikum everyone, welcome back to our channel Alvel. Guys, kita sudah masuk candi itu di sebelah kiri. Buanglah sampah pada tempatnya ya guys ya, jaga kebersihan. Adzan. Okay guys, kita menuju ke candi, tapi itu candinya masih jauh, candi Prambanannya itu guys. Kita jalan aja ya. Nanti kita ke sana insyaallah guys. Itu dia candinya. Candi Prambanan. Lihat guys pemandangan di sekitarnya, ya Allah sangat bagus ini, sampah tidak ada, bersih sekali ini di sini ya Allah. Aku sangat menyukai tempat ini teman-teman. Oke guys, kita lanjut perjalanannya teman-teman. Ini kok tidak boleh drone dicoret ya, kok. Lihat pemandangannya sangat bagus sekali teman-teman. Tidak ada sampah, ini sangat nyaman, indah dan ouch. Itu guys, candi Prambanannya guys. Kita iya, banding-banding Kak Sino, Kak Ego aslinya. Tapi Kak Ego ngomong ini, tapi aku gak mau candi. Ini candi nih. Tidak, banding-banding wakil orang sakti. Seribu candi ini. Dari MLG. Bro, maksudnya candi yang ini kita tidak bisa. Saya kira lebih gede saya bu. Tadi kan kiri kiri pun aku lihat. Kurang tadi ini mas DJ. Oh, tadi kurang siji. Look. Ya teman-teman, itu dia candinya. Prambanan. Super, buat Sifaina. Ayo, kita foto di depan sini. Panas. Iya, ini dia guys, candi Prambanan. Oke, ini dia teman-teman, candi Prambanan. Prambanan Temple. Nanti kita akan masuk ke sana. Ya, ini keluargaku masih masih cuci tangan ini. Bentar. Iya guys, ini kita masuk. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya teman-teman, ini dia candinya. Ini di sekitarnya seperti ini. Cash. Exit keluar dari sana guys. Iya, ini dia. Ini. Ini batu. Kok iso ya wong bangun kayak ngene ya. Mantep lho iki. Ketat ya wong iki. Terus iki ngangkat keren. Kita jangan jalan perlahan aja ya, teman-teman. Wih, pasirnya licin, teman-teman. Pasirnya licin. Mari saling menjaga, protect each other, be kind. Oke, super. Yes, nih. Wah, lihat teman-teman. Wah, sangat tinggi sekali. Patut kesandung apa itu? Wih, sangat bagus sekali teman-teman. Ya, kita naik sini. Ya, nanti deh. Wah, ini masih tinggi lagi. Wow. Iya, hancur. Berarti memang hancur itu. Ya, kita. Oh, yang lo pintar. Naik segini aja udah ngos-ngosan ini, guys. Bisa digangin nih, Mas. Ini juga penangkal petir. Ya Allah. Lihat ini, guys. Kok orangnya bisa emang seperti ini? Ini monyet, ini kera, ini burung. Pak,
Tinggi sekali teman-teman. Wah. Oh, Yohanes teko kono sing ngono. Kalian pernahkah berkunjung di sini teman-teman? Kan. Wah, tinggi sekali teman-teman. Syukur banget. Lihat ini sekelilingnya ya. Ya dan debat. Ya, saya rekam ini sekelilingnya teman-teman. Tempatnya sangat luas sekali. Iha. Sangat bersih sekali dan indah, nyaman teman-teman. Lihat ini teman-teman. Super yes nih. Dengarkan, tidak ada suara satupun teman-teman. Bali menuju ke arah pulang teman-teman. Kita di Candina. Sekarang kita pulang ya teman-teman. Capek. Nanti saya beri bonus video yang saya lakukan tadi, foto-foto gitu nih. Kita naik kereta kelinci. Apa ini? Kereta kelinci. Yaklah. Ini lo gambar batik, guys. Ya, keretanya kita juga seperti ini. Aku numpak sporter, guys. Tak. Yang ini iki rasane numpak sepur, jarine kan gak numpak sepur. Yo, iki sepur bujuk-bujukan lah. Ana iki, kopot bujuk-bujukan. Iya. Jauh kok kurang anggur. Itu dia candinya, guys. Bujuk numpak bujune, padahal dhewe tak mancing. Lah, mancingan gelombang tengah mau. Oke teman-teman, ini dia akan berangkat. Ini orangnya masih naik. Oke, siap teman-teman. Mana ini? Nyebian. Kurba. Wah, mobilnya diesel guys. Kalau enggak diesel kayak wih, ini namanya getar ya. Oke, kita berjalan. Wah. Yes, nih, super. Iha. Ini kita lanjut ke mana ini ya? Lanjut ke mana? Enggak tahu lah. Ini jalan-jalan dengan jarak 800 meter guys. Ini sangat jauh sekali. Ya itu, lihat itu, ada apaan itu. Oh, itu kayak wayang itu loh. Yang apa itu ya, itu seperti wapi guys. Wah guys, yang buri. Halo buri. Oh iya. Halo. Wah, api guys. Dilogor aku guys. Bahasa aneh-aneh ya. Pokok delok pinggir kene. Iko sing kiwo kene guys. Sengku ae, sik sumuk. Lah, iki lho sik ono wis dibangun. Iya guys, iko wis dibangun. Candine. Deloken. Lihat itu guys, candinya. Coba bu ya bayangkan. Aduh, kelilipan nih tekan gini. Candi Lumbung. Itu namanya Candi Lumbung, guys. Ini ada lagu gamelan. Aku senang, guys, lagu gamelan. Oh, ini loh, guys. Ya Allah, jagalah kebersihan, teman-teman. Kalau kalian jaga kebersihan, pasti seperti ini. Tidak ada sampah, bersih, nyaman, sehat. Kayak begitu, guys. Lihatin loh. Hanya daun-daun yang jatuh ini sampahnya, guys. Ini sudah disediakan sampah sendiri-sendiri, teman-teman. Ladala itu, teman-teman. Oke, super. Nah. Di sini sampahnya banyak. Ada daun warna hijau, kuning, hitam, ada yang bosok.
perusahaan ini pohon-pohonnya sangat hijau ya Allah, kesempurnaan ini kayak nang luar negeri guys, guys sumpah. Kalian bisa berkunjung di sini, di tempatnya ini di mana ya? Nanti saya beri lokasinya. Oke, super. Candi Bubra. Nah, itu namanya Candi Bubra, guys. Candi Bubra itu di sana ketutupan pohon-pohon lada lah itu loh, teman-teman, Candi Bubra. Nah, kita jalan lagi. Lihatin ya Allah guys, hijau banget ya Allah, gak ada sampah, gak ada plastik berterbangan, gak ada kresek berterbangan. Ini aku sangat menyukainya. Sangat indah seperti di luar negeri teman-teman. Ketika Anda bisa menjaga, ketika Anda bisa menjaga kebersihan. Teman-teman, ada apa itu? Wah, biawet dom itu teman-teman. Iya, tentu saja biawet dom. Kayak apartemen tapi kok Pak mau makan buku. Lah kayak guys, candi apa itu jenenge? Ini namanya Candi Sewu. Candi Sewu. Ya, itu Candi Sewu teman-teman. Candi Sewu. Ini Candi Sewu 1000 temple. Hei wong, sampean lapo nang dhuwur iku lho guys, ana wong klambi abang nang dhuwur kono. Lah dalalah kae lho. Ya iku wong iku katene apa? Apa mbangun apa? Wih, ya apa guys? Reruntuhan semua. Kenapa ya? Ini mungkin karena bencana alam gitu loh tuh guys. Ini dan tempelnya ini jatuh satu itu loh buat. Itulah ada gambar Budanya itu patung guys. Ya 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 inilah inilah. Kalau enggak kelihatan ini ya kurba ini CBS. Patungnya loh. Iya, Mas. Ini kan lu tuh iya, elek. Iya, kita semana tuh. Iya, Mas. Wis fake. Lo lihatin guys jalannya, rumput-rumputnya bersangat bersih karena apa? Plastik-plastik tidak berterbangan lo. Lihatin, kalau mambal-mambal itu lo bisa plastiknya kalau mambal-mambal bisa ngenai mentlok wajahnya. Ini nih batu-batunya teman-teman. Gini katanya kita mau jalan kaki. Your ball head, kaki kita bisa remek-remek nanti akhirnya pas di rumah itu kita pijet-pijet udah menghabiskan uang berapa ini guys. Belum nanti kita nanti menyewa penginapan gitu guys. Nanti saya rekam penginapannya guys. Oke, super ya. Nah, itu loh guys candinya ini. Udah reruntuhan semua ya Allah. Lihat ini guys, ada patung yang hadap-hadapan ini ada perempuan-perempuan enggak tahu jenis kelaminnya. Hei, kenapa berhenti di sini? Oke, teman-teman, ini berhenti sekedar ya karena maksudnya leaknya orangnya itu kita bisa foto-foto, tapi ini itu hancur semua gitu loh guys, mana bisa foto-foto karena ini masih dibangun, nanti kita berdebu-debuan, nanti kita pilek-pilek gitu loh guys, nanti di fitnah, nanti kena covid-19 juga gak suka apa. Ini guys batu-batunya ya sejak juara, astagfirullah kok kuat ya kayak guys, ini pucuk semene lo tadi, sak mono guys lah ini kalau lah kayak lo pucuk lo semene guys, tapi nang duar kono kayak cili aduh ya, kayak gini guys wapi ini. Atu, Yasna. Jadi kita mau tak dewe lho. Kok gas tempat yo ono piye yo. Terus asajane lho ngene. Iya. Iki lek asajane lho kae. Sajane aslinya gini guys, tapi jadi reruntuhan seperti itu. Kasihan sekali ya Allah yang bangun. Kasih apa guys, ini kok berhijau sekali ya. Aku sangat suka lo melihatnya seperti ini. Bukannya alay, memang ini kalau kita jaga kebersihan ya seperti ini jadinya, kita enggak malu sama orang luar negeri. Kita juga merasa nyaman gitu loh guys. Kenapa sih kalian malas bawa sampah pada tempatnya itu guys? Kalau enggak ya disai dulu loh. Oh, mangkel lah koncen sumpah sampah sembarang goblok wong utek gak mikir. Lah iki guys angsana guys. Candi Sewu. Iki mono Candi Sewu. Lah kae guys iki ono patunge. Lah kae apik iki guys. Ih, candi ini diubur guys. Iki lah sine petai kok ngono. Kasihan lo guys, hancur ya Allah guys. Kurang tuh sehari. Sehari. Iya, sehari. Malam. Malam toh. Ku padu mas pene ku tak ambrol ya. Aduh, ya wong e ae sing hebat. Antek lucu kan sama guys. Lihatin guys lo, sampah hanya di daunan. Lihatin ini lo. Bagus toh. Panakan yang jaga kebersihan. Kalau ada orang dari luar negeri, gak malu. Indonesia itu karena apa? Negara yang terkenal. Sangat mereka. Entah nih jaga kebersihan ya, kacau kempros kayak yang sampai ane ku menungso guys. Karena apa boh? Kacau cepat tak kian dek kucing, kewan lah, semua pokok itu sejenisnya. Lah kayak gini, ono
jalan raya nang ngono. Wih, ana lagu gamelan guys, aku sawon nang lagu gamelan ngene iki guys. Loh, ana kodong tok to, ya opo? Wis seru musik wong ngene iki. Ana ana sing musik. Kak ngono ya pantai kaya rusono, resek mumbul-mumbul. Ambu solar. Baik guys, lo, lawan kodongnya mumbul-mumbul kok nang luar negeri kok. Oh, menggo, ngene aku sampun nang ndelokan guys, guys kok nang luar negeri tenan kok rene ya guys. Aku sak rene kok nang luar negeri rasanya. Lah kae candi pram, candi opo iki kok? Candi Bubrah. Candi Bubrah, oh iya sing mangi kok. Sik tak jume. Lho, api iki. Iya, ya candi Bubrah. Panas guys, kulitku kosong. Kalau nak yup panen belas. Ada yang muter-muter guys lumayan nih, soalnya ngevlog lumayan dede. Kalian bisa amati guys, caranya bersih ya. Mohon jaga kebersihan ya, mohon. Jangan panas sekali nih. Maju tu tay at sudah dia dan institusi. Mungkin di sini 31 derajat. Candi Lumbung. Candi Lumbung itu guys masih dibangun. Itu kelihatan nah. Ya itu udah dibangun. Itu. Dibangun masih. Apa ya? Rumahane alit dari kono nang tambahan kok. Wong. Ternyata kita sudah merekam selama 10 menit. Sini tidak perlu menunggu karena kita harus melihat pemandangan di sekitarnya ini. Itu ada ayunan bunder gitu loh guys, gitu loh. Ada ayunan. Tapi nek bunyi-bunyi medeni gerak dhewe aku iki. Oh guys, ono lomba panah guys. Wah wah wah, sapa sing sampean hobi ning mana-mana guys. Sampean iso berkunjung nang kene. Enak ngene guys. Wis resik. Wah kae lho. Tuh. Yo api-api ngene guys. Lah kae ku apa iku yo mana-mana koyo. Saya tak delokno. Oh, kayaknya orang mana-mana gue. Membuka robo. Aku saya tidak tahu itu apa. Bersih banget tempatnya. Eh, tapi BTW ono sama kuning logur BKWK. Wih, kok pohonnya kawat deh guys. Wih, pirang tahun ini umurnya. Lo guys, anak kembang-kembang wapi guys. Lelelelelelele, sampean seneng kembang guys. Iki lho, gak apa-apa merdek tapi bohong. Wapi guys, warna oranye, rada-rada kuning, rada abang titik-titik ngene lho guys. Lah, kae mau awak dhewe tekan kono. Oke, terima kasih telah menonton. Thanks for watching and jeng di sambutannya. Bye.